Selamat datang di Desa Bandar Lampah. Desa Bandar Lampahan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Timanggajah, Kabupaten Bener Meriah. Penduduk Bandar Lampahan terdiri atas 3 suku, yaitu suku Gayo, suku Jawa, dan suku Aceh. Di dalam beragamanya, suku di Desa Bandar Lampahan, mereka tetap mengikuti aturan dan adat istiadat yang telah ada di desa tersebut. Tidak ada dari mereka yang menyudutkan salah satu dari ketiga suku tersebut, dan mereka tidak membawa adat dan kebiasaan dari suku mereka masing-masing. Bandar Lampahan bukan hanya dilakukan oleh kalangan orang tua, tetapi juga dilakukan oleh kalangan anak muda. Di Desa Bandar Lampahan, kebanyakan anak remaja tidak terlalu fokus pada pendidikan dikarenakan faktor lingkungan dan kurangnya pemahaman orang tua terhadap pentingnya pendidikan. Mayoritas penduduk Bandar Lampahan adalah petani kopi. Pada masa penjajahan Belanda, daerah ini dijadikan perkebunan kopi. Sampai saat ini, peninggalan sejarah berupa pabrik pengolahan kopi masih dapat dilihat, namun tidak dapat dipergunakan lagi. Di dekat pabrik kopi tersebut, sekarang telah dibangun pemandian air panas yang berasal dari Gunung Punitelo. Namun pemandian itu sekarang tidak aktif lagi. Di Desa Bandar Lampahan juga terdapat tempat wisata Punitelo. Di dalam riwayat pengunjungnya, telah banyak wisatawan yang mendaki dan berkunjung ke gunung dimulai dari tahun 80-an. Namun, masa itu dengan sekarang tentunya jelas terdapat perbedaan yang sangat jauh. Dulu, untuk memasuki gunung tersebut, bebas bergerak dan tanpa ada yang mendampingi oleh pihak kampung setempat. Saat ini, untuk mendaki ke Gunung Punitelo, telah disediakan seorang petugas setiap satu timnya petunjuk jalan. Untuk bisa masuk ke tempat wisata ini, pengunjung biasanya masuk melalui Desa Bandar Lampahan, Desa Rembune, Kecamatan Wih Pesan, Kabupaten Bener Meriah. Di sana, wisatawan yang berkunjung akan menikmati momen yang menarik dari pesona alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pengunjung akan disuguhkan dengan hamparan luasnya perkebunan kopi Gayo Aceh Tengah dan Bener Meriah, khususnya Kecamatan Bukit, Wih Pesam, Timang Gajah, Gajah Putih, dan Pintu Ringa Gayo. Sekian cerita singkat dari objek wisata, adat istiadat, dan masyarakat di Desa Bandar Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Terima kasih.